Irwansyah dan Medina Zain sepakat berdamai. Persoalan hukum terkait pencemaran nama baik hingga tudingan penggelapan uang hasil bisnis kue kekinian Bandung Makuta selama 2 tahun ini dianggap selesai. Perdamaian ditandai dengan pencabutan laporan polisi. Irwansyah mewakili Bandung Makuta mencabut laporannya terhadap Medina Zain dan Lukman Azhari di Polres Metro Jakarta Selatan. Muhammad Zakir Rashidin, pengacara Irwansyah dan Bandung Makuta, menyatakan, kliennya sudah mencabut laporannya di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Irwansyah sepakat berdamai, maka kami mencabut laporan di Polres Metro Jakarta Selatan, kata Zakir Rashidin di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 27 April tahun 2021. Perdamaian Irwansyah dan Medina Zain hanya diwakilkan pengacara masing-masing. Selama ini mereka berdamai lewat pengacara saja, ujar Zakir Rashidin. Irwansyah berencana akan menemui Medina Zain dan Lukman Azhari untuk silaturahmi. Irwansyah dan Zaskia Sungkar sudah membuka hati dan saling memaafkan atas kekhilafan dan kesalahpahaman yang terjadi, ujar Zakir Rashidin.